yang ganteng. Panas. Hai. Hai, welcome back to my channel Aku Jawa. Okey, hari ni kita makan-makan dekat DNO, Maganda Pada Umar. Nama dia apa ni kedai? Laksa Pantai Zaitun. Nampak? Paling tepi. Okay, hari ni kita order ABC, laksa, and then mi udang on the way, sekejap lagi. And then a few drinks. Nak try rasa ada satu, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah cair dah ni. Nama. Seker wak, seker. Manis dan seger. Okey, untuk yang mula-mula kita rasa dulu laksa. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kuah juga. Rasa ikan. Okey, mi udang dan sambal. Sekejap eh. Okey, sini. Lepas tu highlight kat sini sebenarnya adalah udang. Sebab apa? Sebab tengoklah banjir. Ni udang banjir. Penuh. Ah, ya apa dia? Sekejap. Banjir penuh satu pinggan. Mi ada berapa ni? Eh? Kalau boleh nampak. Boleh nampak. Mi dia ada banyak ni. Udang dia banyak tak banyak? Kira lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Paling-paling ada enam ekor. Dia ada telur lah ni. Sabar nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Panah-panah. Eh, sedap lah. Sudah pedas. Semua dia. Okey, kita makan dulu. Memang sedap. So, ramai-ramai boleh datang sini. Puas hati. Bye, saya nak makan dulu. Ada telur guys. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Panas. Sedap. Dia ada pedas, ada manis. Ya. Ada orang tak pernah makan petis. Kali dia tengok petis, dia ingat kenapa sedap lah tu. Baru tahu. Mana? Siapa? Abang ni? Petis tu apa? Udang. Ni udang lagi. Makan je lah, susah nak nak kopek. Makan tu tiba-tiba mungkin. Disebabkan dia terlampau penuh, jadi makan agak comot sikit. Jadi nak ABC.
Kamera, panas sini kamera. Minum dulu. Tak sabar nak makan. Tangan dia. Panas dia. Kamera. Itu porsinya ya, porsinya besar. Satu pinggan penuh. Mana paling lempah. Kalau tengok anak pun sama gak mulut jadi comot. Jadi kena ada isu. Kita tanya anak yang makan laksa pula. Okay guys, sepinggan dah habis. Isi dia biar dengan mi dengan udang habis. Kuah dia pun masih banyak lagi sebab tadi banjir. Isi dia masih ada terasa pedas-pedas. Sajah. So, kena habiskan the next plate. Pinggan yang kedua, anak ni punya. Dia suka udang, so dia ambil udang. Mi bagi kat daddy dia. Bijak anak ini. Cukup bijak ini anak ya. Macam mana dia tak gemuk? Tapi so far, dari segi rasa, saya puas hati. Mi dia sedap, kuah dia sedap. Laksa dia pun macam tu juga. Harga saya belum confirmkan lagi, nanti saya akan tulis dalam description berapa sepinggan harga ni. Itu terus tanya. Sepinggan mi berapa? Laksa sepinggan RM5, mi udang RM9.50. Rasa dah naik harga. Dulu dengar kata RM8, kan dah RM9.50. Tapi ada setiap pinggan ada 6 ekor udang. Mungkin ada lebih. Tengok saiz lah. Dan minimum maksudnya 6 kot. Kalau kecil-kecil dia bagi lebih lah. Dengan portion banyak tu, puas hati lah. Untuk anak-anak boleh makan 2 orang satu pinggan. Dewasa sebenarnya dia dah kenyang dah. Apa lagi? So, tu je. Nak teruskan lagi for the next plate. Anak saya punya. Kita kat Perak. Belumlah. Belum. Buat channel makan laksa kan? Buat channel makan laksa pedas. Dia makan pedas. Laksa biasa. Kamu sempat ya, ya.
Kau tahu apa rasa dia? Itu ya, dia. Pantai dan kentang. Kau tahu apa rasa dia? Sangat sedap. Pedas tak? Dah ada yang lihat tu. Bibi sakit. Yang dia dimakan tadi tu. Laksa udang. Bibi sakit. Itu macam mi kuning. Air. Agak air. Kita kita kami kan kita nak makan pagi. Boleh ke tarik lima? Kau sekarang ni nak tarik lima. Kita kena tarik lima ni. Jom. Satu, dua, tiga. Oh. Nanti terletakkan. Sampai. Alamak. Biji. So, kita ambil biji. So, siapa nak ambil lagi? Kakak akan habis lah, Kak. Kakak tak nak letak. Limau banyak sangat tau. Dah. Bye. Jangan lupa like, komen, subscribe, pistol, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye. Di channel bye. Bye. Alhamdulillah. Dah habis makan dah. Anak pun sempat bermain-main tadi. Mana main tadi? Main apa? Main buayan. Okay. Best. Laju. Abang buat lagi laju kan? Ya, nak makan dah habis. Kenyangan semua. Untuk 5 mangkuk. 5 mangkuk, 5 pinggan. Dengan 5 porsi apa? 5 porsi, 5 orang, 2 dewasa, 3 kanak-kanak. Okey, ini dia punya apa yang kita makan lah. Ini kita makan. Total ABC 1, TOS 1, teh ais dan ais kosong. Kemudian mi udang 3, laksa 2. Total. Jom kita pergi bayar. Yuk. Angin kuat. Oh, angin kuat ni tengok. Oh. Jom kita pergi bayar. Jom. Nanti hilang. Pegang dulu. Pegang. Jom. Bagi acik. Bagi acik. Nenek. Lagi nenek. Sana. Mana? Ada sana nenek. Cepat. Nanti dulu. ABC 1, 3, tengah TY 1, 1, tengah TI 1, 1, 7 I 0, 1, 20 sen Mi udang 3, 28, 50 sen Laksanya 2, 10 ringgit 45, 40 sen 45, 40 sen ya. Buka hari-hari je? Ha? Buka hari-hari ke? Ha. Hari minggu ni hari Rabu baru cuti. Oh, nak cuti hari raya. Hari raya tak cuti. 45, 40 sen, 4 ringgit. Bagi buka apa? Pukul 11. Pukul 11 sampai? Sampai pukul 7 petang. Oh. Bagi siapa ni? Bagi siapa adik. Ni? Nama siapa? Udang. Udang. Okey, masih jualan okay. Tak lagi. Bye. Dah, jom. Assalamualaikum. Ini dia punya sitting. Ramai orang makan lah. Jom kita pergi tengok kawasan sekitar. Kita tengok pantai. Jom. Eh, cepat. Cepat. Sini dengan dia dari kereta. Baik. Mana abai? Mana abai? Imtinan. Tak nampak Imtinan pun? Adik. Mungkin lah. Hari Minggu.
jom, jom. I want to be here. Ayam. Itu dia punya kedai. So this is the bagan. Ayuh, bagan nak ada rumah, ada laut. Ah, ni terus laut. Cakap. Alah, adik tak payahlah cerita adik buah. Kalau dengar adik sangat. I love you, B.A.O. I love you, B.A.O. Hi. Bye. Kita dah makan. Sini sesuai makan mie udang banjir. Dengan special. Dengan laksa biasa, bisi-bisi. Kita yang pakai. Ya. Okey. Ini juga boleh ada. Cukup. Ada pantai, ada orang boleh memancing. Mancing. Okay, abang tak nampak, abang tak nampak. Eh, mami dah. Mami. Mami. Mancing. Okey, untuk hari ini cukup video kita kali ini. Pada yang belum subscribe, sila. Subscribe. So okay, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Peace. Good. Good. Nanti, bye. Nanti nanti kau cuti lagi kan? Nanti raya, nama raya. Nama raya Aidil Adha. Nanti kita tonton. Bye. Ni ada artis kat sini. Okay. See you guys. Thanks for watching. Bye. Alam mati. Bye. Semua leh.